asyiknya gebugin Joseph Stalin. Saat Uni Soviet lagi ngadain peringatan revolusi Bolshevik pada 7 November 1927, terjadi keasyikan. Di samping keseruan nonton parade tentara, ada juga pertunjukan asyik berupa tawuran antar para penjaga acara. Saat parade udah dimulai dan udah pada ngumpul di mausoleum Lenin, ternyata ada trio penjaga kocak yang telat dan dicegat oleh penjaga lain. Tapi bukannya salim dan minta maaf, mereka malah jorogin penjaga lain dan nilonong ke mausoleum. Karena dikira aksi penyerangan, akhirnya terjadilah baku hantam seru antar penjaga akibat kekocakan itu. Karena emosi mau jagain malah dikira gebugin, salah satu dari trio kocak bernama Yakov Ohotnikov sekalian aja gebuk kepala belakang Stalin sambil ngomong, "Eh, kita dateng mau jagain elu, emang ada masalah?"